diketahui oleh semua bahwa TAPKU merupakan kepanjangan dari penetapan waktu. Dalam hal ini, penetapan waktu kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian TAPKU yaitu berbaris dengan menggunakan irama musik pada malam hari sambil membawa obor. Kegiatan TAPKU ini dilaksanakan untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan masyarakat, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan mengenang serta menghormati pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang sehingga kita bisa merdeka dari penjajahan. Upacara selesai, dilanjutkan pawai obor keliling. Kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, kemudian dilanjutkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan, selanjutnya BPKAD Kabupaten Kuningan, Info Kabupaten Kuningan, kemudian DPUTR Kabupaten Kuningan, dilanjutkan DPKPP Kabupaten Kuningan, kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan, nomor urut 20 Bapenda Kabupaten Kuningan. Rame rame. Namanya. Dinas kasih bawa sini mau obor. Nomor urut 22 Disnaker Trans Kabupaten Kuningan. Nomor urut 23 BPBD Kabupaten Kuningan. Nomor urut 24 Inspektorat Kabupaten Kuningan. Nomor urut 7 Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Kuningan. Nomor urut 28 DPRD Kabupaten Kuningan. Nomor urut 29 DPPKB P3 Kabupaten Kuningan. Nomor urut 30 Distrikbud Kabupaten. Nomor urut 33 Kecamatan Kuningan. Untuk yang tidak disebutkan mungkin ada di belakang bisa menyesuaikan. DPKPP Kabupaten Kuningan. Urutan selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan. Urutan selanjutnya Disnaker Trans Kabupaten Kuningan. Urutan selanjutnya Kuningan. Urutan selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan. Urutan selanjutnya Disporapar Kabupaten Kuningan. Urutan selanjutnya Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Kuningan. Kuningan segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Thank you.
Selaku Inspektur Upacara tiba di panggung kehormatan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 tingkat Kabupaten Kuningan. Siap dimulai. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Thank you.
Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan penyalaan obor secara simbolis. Perwakilan pembawa obor mengambil tempat. Maju. Jalan. Penyalaan obor telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke kanan. Kan? Haluan kiri. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Penyalaan obor dan lampion oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Mohon izin doa akan kami pandu secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Dengan penuh kerendahan hati kami mempersembahkan puji syukur kehadiratmu. Engkaulah Tuhan yang mengatur alam semesta ini, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Karenanya, hanya kepadamu kami bertawakal dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pejuang yang telah mendahului kami, serta orang-orang yang telah berjasa membentuk kami seperti ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, berikanlah kepada kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya. Tautkan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami tetap mampu berupaya keluar dari persoalan sulit yang harus kami pecahkan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, atas segala rahmat karunia-Mu, pada hari ini kami menyelenggarakan upacara Tabtu dalam rangka peringatan ke-78 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 tingkat Kabupaten Kuningan. Maka karuniakanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada-Mu, kepada negara dan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, belum usai perjuangan bangsa kami,
masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami. Maka hindarkanlah bangsa dan negara dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Upacara meninggalkan panggung kehormatan. Upacara selesai, dilanjutkan pawai obor keliling. Selamat malam, hadirin yang kami hormati. Perlu diketahui oleh semua bahwa TAPKU merupakan kepanjangan dari penetapan waktu. Dalam hal ini, penetapan waktu kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian TAPKU yaitu berbaris dengan menggunakan irama musik pada malam hari sambil membawa obor. Kegiatan TAPKU ini dilaksanakan untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan masyarakat, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan mengenang serta menghormati pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang sehingga kita bisa merdeka dari penjajahan. Hadirin yang kami hormati, kegiatan pawai obor ini diikuti oleh instansi pemerintahan baik militer, Polri, SKPD, Ormas, dan semua yang berada di sekitar lingkungan Pemda Kabupaten Kuningan. Marilah kita saksikan pawai obor ini yang akan diawali oleh perwakilan pembawa obor. Di hadapan kita semua, Komandan Upacara TAPKU Kapten CPP Soekarno menjabat sebagai Kanwil Kelompok 1214 Pancala. Adapun pembawa nomor 1 serta Herman, pembawa nomor 2 Bimda Kasuma, pembawa nomor 3 Nuryanto, dan pembawa nomor 4 Ahmad Amin Bayi. SMK Negeri 3 Kuningan, SMK Negeri 3 Kuningan, visi dan misi SMK Negeri 3 Kuningan. Visi menjadi pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan terpadu bidang teknologi yang berkualitas dan bertaraf internasional tahun 2025. Misi 1, mendekati suku kandidik dengan tulis pekerja alat kuliah.
dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memberikan layanan prima di bidang pendidikan. 3. Jalin mengembangkan kerjasama dengan stakeholder. 4. Mengembangkan sekolah berdaya lingkungan. Terdiri 8 paket kompetensi pelatihan. 1. Teknik kendaraan ringan. 2. Teknik kendaraan berat. 3. Teknik teknologi perumahan. 4. Teknik bangunan. 5. Teknik instalasi tenaga listrik. 6. Teknik geofisika. 7. Thank you.
dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan. Disusul oleh DPMPTSB Kabupaten Kuningan. Thank you.
Kabupaten Kuningan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Disusul oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan. Disusul oleh Disusul oleh RSUD
Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan. PNN Kabupaten Kuningan. Diri-dirikan selanjutnya
Inilah persembahan dari SMK Karnas Drambing. Yang melintas di depan kita, Marching Band dari SMK Karnas. Thank you.
SMP Negeri 7 Kuningan. Disusul di belakang ya dari SMA Negeri 4 Kuningan, lari 1 Kuningan. Inilah SMA Negeri 1 Kuningan. Inilah yang terakhir dari SMKBM Yamsi Kuningan. Demikianlah upacara tabu dan rangkaian pawai obor dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Hadirin dapat menggambarkan tanda kemerdekaan masyarakat Kabupaten Kuningan yang telah menyaksikan upacara taktu dan pawai obor dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Iya bagus tau. Iya bagus.